Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku YT Andre VP. Kali ini aku bakalan coba kembali lagi mereaction sebuah video FR Legends di TikTok. Kali ini 360, teman-teman ya. Ya, 360 derajat ya, seperti itu ya. Karena soalnya ada titiknya, berarti derajat ya. Oke, langsung aja kita bakalan coba untuk mereaction seperti apa kemampuan mereka gitu cuy ya. Oke lah, kalau begitu kita skill yang pertama dulu cuy. Mutar kita gitu, ya. Oke, boleh. Kita lihat yang ini cuy ya, seperti apa. Ini dua mobil ya. Sebelum aku minta maaf pada kalian semua, mungkin ada kesamaan dari video sebelumnya, karena ini kan berkaitan dengan 360. Kalau kemarin itu kan gabungan gitu cuy ya. Jadi wajar kalau misalnya ada kesamaan ya. Oke, langsung aja kita skuy aja untuk melihat yang selanjutnya. Yaudah, langsung aja kita bakal lihat lagi. Belok. Kenapa sih lagunya kayak gitu banget sih? Kurang enak aja didengar gitu ya. Iya. Ini seperti apa? Oh ya, jadi buat kalian semua yang pingin direction video FR Legends-nya, kalian bisa langsung DM Instagram aku taruh di deskripsi itu ada IG-nya cuy ya. Jadi nanti kalian bisa langsung kirim aja, karena ada beberapa orang yang sudah mengirim videonya, itu bakal aku reaction. Jadi buat kalian semua yang pingin direction, kalian bisa langsung taruh aja. Ya, DM aja aku di Instagram, oke? Aku tunggu secepatnya teman-teman ya, karena aku bakalan reaction, oke? Kita bakal lihat selanjutnya. Itu mobil truk ya. Ini apa 360, kita lihat nih, mari ngedrift yang baik dan benar. Oh, jadi dia banyak yang belajar gitu sih. Jago sih main emang. Cara pengontrolannya sih menurut aku sih bagus ya. Oke, kita bakal lihat nih. Rusuh banget ya bun. Ya. Bagus. Mantap lah. Kayak gitu terus kembangkan terus ya, biar jadi pemain top gitu ya. Wow. 360-nya kayak menarik nih. Banyak orang buat kayak gitu, kok bisa kayak sama gitu ya. Mungkin dari tempat wilayahnya itu waktu mereka naik itu ya pas gitu. Jadi ya banyak kan video kayak itu jadi sama gitu cuy. Wah keren sih menurut aku sih ya. Ini dia, banyak kan yang sama. Jadi aku kayak potong-potong gitu cuy ya. Jadi langsung aja ke tahap selanjutnya aja. Boleh. Asik juga, kita bakal lihat. Ini dia hampir 360 derajat tapi pakai musik itu, dan untuk slow-mo-nya dapat ya, tapi ya menurut aku sih kurang panjang.
Nggak nantra ya. Iya. Bocil-bocil makin jago aja main game FR Legends, teman-teman ya. Nggak kena loh, ini baru keren loh. Kok kena ya? Tapi ya dapat ya. Ini aku cari-cari ya biar jangan sama gitu cuy ya. Jadi kalau sama nanti bosen kalian nonton sih ya. Kena. Kayak itu ngebug tuh, mobil tuh ngebug tuh. Sebenarnya sih menurut aku sih kena ya, yang sebelah kiri tuh ya. Itu kena, tapi karena ya masih beta jadi wajar MC ngebug gitu cuy. Jadi ya udah kita langsung aja untuk di sini FVP ya. Kasih paham Malik ya. Yes, mantul. Nah, ini kayaknya sih keren. Yay. Jadi buat kalian semua yang bisa, ajarin aku dong biar aku seperti mereka juga, jago juga. Karena aku mesti noob banget gitu. Apa karena aku jarang banget main game FR Legend, jadinya skill aku gak bertambah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin kalau aku main terus seperti kalian setiap harinya, ya sehari mungkin berjam-jam, mungkin aku bisa pro seperti kalian ya. Kalian tunggu aja next video aku cuy ya. Soalnya aku mau buat konten FR Legends gitu. Ada juga yang menyaranin dari kalian, bang, mendingan main langsung daripada tonton-nonton gitu ya. Iya, iya, iya. Suka kayak ini tapi like-nya sedikit banget gitu cuy. Goyang sampai pagi mau ngapain coba gitu. Goyang apaan cuy? Penasaran kalian kan? Goyang apa? Aku pun bingung, goyang apa ini cuy? Nyambung sama lagunya cuy cuy. Tapi gak apa-apa lah, apresiasi. Nah kalau gitu boleh lah, ampun Bang Jago ya, mesti nyambung gitu sih ya. Kolab sama temen gitu sih. Pasti asik banget gitu ya, kalau kolab sama teman, apalagi menggunakan Discord ya. Ini dua orang ya cuy, yang awalnya sendiri ya. Wah. Keserempet sedikit aja padahal, tapi tetap dapat gitu ya. Cara ngontrol sih bagus ya. Kelihatan sih memang udah setiap hari dia mungkin main ya. Memang udah sering diasah kemampuannya gitu cuy ya. Ah, kita bakal lihat ini. Gitu doang, gak ada yang lain kah? Ah ini, wah, ini 360 derajat banget gitu. Aku suka gayamu nak, gitu dong. Oke. Ini seperti apa?
Ini 3 orang lebih parah lagi tuh, tadi 2 gitu. Nanti kalian bisa langsung komen aja menit keberapa yang menurut kalian sih paling oke. Apakah di sini aku bakalan coba untuk buat tahap selanjutnya lagi untuk masalah 360 ini ya. Kalian sih banyak banget yang buat video ini daripada meme kemarin. Meme kemarin tuh susah banget aku cari gitu sih ya. Jadi yang meme itu aku mutar-mutar, ada setengah jam rekod, dapatnya 10 menitan videonya sekitar gitu kurang lebih. Kalau ini sih banyak banget ya. Lagunya teriang iyang gitu cuy ya. Dah. Boleh, boleh, boleh. Nah, bola. Anjar terus ya. Musiknya ini seru nih. Musik break dance. Tapi dia sesuaikan dengan gaya ya mobil dia aja ya. Kita bantu biar dia lebih semangat lagi ya. Soalnya yang perlu itu ya, yang sikit-sikit itu biar di up, biar naik gitu cuy. Jadi ya di pencarian itu langsung dapat gitu cuy. Ya bagus-bagus ya, jadi sayang juga sih. Oke lah, kalau begitu kita bakal lihat nih. Itu lagu dari India atau lagu dari mana sih? Pale Pale. Dari Indonesia Pale Pale ya. Tapi kurang greget. Aku cari-cari yang memang greget, yang muter-muter atas. Ada gak? Dari tinggian. Oh dapat dari atas. Dua. Ini seru gitu. Maksudnya terbang-terbang atas gitu ya kan. Enak aja dilihat. Dari atas semua boleh gak? Oh my god, Ronnie. White team, white Porsche, white wrist, white horse, diamond, diamond. Ya gitu aja gitu. Boleh lah. Kita apresiasi aja mereka gitu ya. Kelihatan sih ini menarik gitu. Orang-orang dilewati terus ya, samping itu sampai ke samping. Tapi itu ada keganjalan sedikit yang akhirnya dia kena sama tiang gitu ya, tempat duduk bangku penonton gitu. Ya mungkin kalau udah kena, ya nggak ngebug itu bakalan terpental. Ini sering banget aku lihat nih 360 ya. Karena termasuk ya dengan konten nih. Jadi masukin aja gitu. Aduh, kita bakal lihat. Ya ini apaan sih kok enggak nampak? Oke, nice. Itu sedikit lagi kena, untung dia lewat ya, jadi dia bisa lewat gitu. Kalau nggak sih, rasa aku sih nggak bakalan kena juga gitu. Kalau misal nggak lewat, memang kena gitu kalau dia nggak lewat ya. Apalagi yang mau kita lihat gitu cuy, yang keren-keren sih mana sih, kok banyak kan yang samar-samar gitu cuy ya. Tapi banyak emang, tapi samar-samar semua. Intinya kalau kalian mau lawan itu jangan sama bot. Biar menang kalian tuh jago tuh main di multiplayer. Seperti itu ya dia ungkapkan tadi cuy ya.
aku salut banget ya sama-sama para bocil nih ya, main ngedit gitu. Salut aku sih, kenapa salut? Ya ada potensi gitu coy. Kalian ngedit-ngedit itu bagus, kalian kembangkan terus ya. Mana tahu rezeki kalian di situ menjadi editor, kalau enggak nanti kalian besar menjadi YouTuber, otomatis kalian ya bisa ya ngedit-ngedit dengan bagus gitu. Aku salut banget sama kalian semua. Kalian perjuangkan terus ya edit-editan kalian gitu coy. Ya biar kalian bagus pro ya. Zaman sekarang kita udah masuk ke era digital, era dimana kita ya semua menggunakan teknologi ya, seperti berbasis sosial media. Kalian pandai meme sosial media ya. Bagus sih menurut aku sih. Oke, langsung aja kita bakal melihat ke tab selanjutnya. Ini kayaknya sih menarik banget gitu ya. Oh, ganti pencahayaan ya. Nah gitu aja sih. 1, 2, 3 untuk mengisi hatiku. Lagunya kenapa itu semua? Oh, dua. Ini ada empat ya. Kalau kemarin tuh aku sempat tiga cuplikannya. Ini ada empat. Bagus sih menurut ya. Untuk cara-caranya ya sama. Dan kasih like ya lah, biar dia semangat terus untuk buat-buat yang lebih wow lagi gitu coy ya. Sebenarnya sih aku bukan gak mau kasih like semua, tergantung kalau aku mau kasih-kasih gitu ya. Ya seperti kalian juga, kalau kalian mau kasih-kasih, kalau gak, enggak gitu. Kenapa? Kasihan aku lihat sikit banget gitu aja ya. Tapi biar dia semangat gitu aja. Oke, kalau begitu kita bakal lihat langsung aja. Yoi, mantap coy. Apakah ada yang lebih wow lagi? Kapan lagi bisa pas? Ya, tapi lagu cobalah bang, lagu yang wow, aku pengen banget dengar juga ya. Lagunya sayangku, kenapa sih lagunya sayang? Gigi sih ya, cara pengontrolannya sih yang bagus sih, bagus banget ya. Bisa pas banget gitu kan kalian ya. Oke okay guys, sekian aja lah untuk video kali ini 360 nya. Dan untuk next selanjutnya kita bakal lebih wow lagi. Ya aku gak tahu konten apa lagi. Nanti kalian bisa langsung komen di bawah kira-kira apa lagi yang harus aku lakukan ya. Dan jika kalian suka seperti biasa langsung aja like. Kalau gak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang, terus maju, langsung aja subscribe. Kalau gak aja subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.